pernah ikut campur masalah pribadi ya. Karena masing-masing saling menghormati pribadi masing-masing. Contoh kayak misalnya dulu minta, ya kira-kira aku pengen nikah muda, ya udah asal tak konsekuensinya silakan-silakan aja. Ya, ya itu dikasih clue-clue sedikit lah. Kalau misalnya belok kanan banyak lubangnya, ngapain belok kanan? Tapi kalau memang kamu tetap mau belok kanan, ya silakan aja. Gak apa-apa, konsekuensi lagi. Jadi mereka harusnya konsekuensi apapun. Ibaratnya mau jadi malaikat boleh, mau jadi iblis juga boleh. Konsekuensinya ada. Artinya bunda mau berbuat jahat boleh, konsekuensinya masuk penjara gitu aja kan. Siap gak gitu kan?